Oke, sudah 22 mahasiswa ya yang hadir ya. Langsung saja ya saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita melanjutkan perkuliahan paralel computing ya. Nah, kebetulan minggu kemarin kita sudah belajar dengan Pak Sargasi terkait dengan contoh implementasi ya. Kemarin tugas dari Pak Sargasi apa ya? Kalau saya belum ngecek sih. Disuruh apa kemarin? Halo. Coding kayaknya tuh Pak. Codingnya ditentukan algoritmanya. Itu. Atau bebas kemarin? Ditentuin Pak. Oh ditentuin ya. Oke. Nah mungkin kemarin kita sudah belajar ya sudah ada tugas. Kalau nggak salah itu pengumpulannya hari Sabtu ya 23.59 ya. Jadi silakan nanti bisa dimaksimalkan untuk tugasnya. Karena sekali lagi ya saya ingatkan bahwa untuk poin tugas, poin keaktifan dan tugas itu 50%. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerjakan tugas, bisa jadi nanti tugasnya kosong. Seperti itu dan mempengaruhi ke nilai akhir kalian. Nah, mungkin pada pertemuan kita kali ini sesuai dengan jurnal yang sudah saya tulis di perkuliahan ya. Jadi topik kita hari ini itu adalah overview pattern atau pola-pola ya. Pola-pola dalam melakukan paralel programming. Jadi nanti ada beberapa pola-pola yang mungkin kalian akan presentasikan setelah hari setelah UTS ya. Jadi minggu depan sesuai dengan kontrak kuliah, dengan jadwal kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama, itu minggu ke-8 itu agendanya itu kita melaksanakan kuis. Nah, mungkin sedikit bocoran ya, kuisnya itu nanti dalam bentuk esai. Jadi lebih banyak ke analisis. Jadi mungkin nanti lebih ke arah analisis performa, kemudian analisis studi kasus dari implementasi paralel computing ini seperti itu. Jadi nanti bisa dipersiapkan ya untuk kuisnya. Jadi mungkin kuisnya sesuai dengan jadwal saja. Jadi jadwal kita minggu depan itu sekarang kan jam 10.30 sampai 11.40. Jadi kira-kira nanti waktu kuisnya juga menyesuaikan sekitar 70 menit ya. Jadi silakan nanti bisa dipersiapkan untuk kuisnya. Dan juga jangan lupa ya untuk tugas dari Pak Sargasi hari Sabtu pukul 23.59. Nah, mungkin langsung saja ya kita masuk ke materi kita yang pertama sebelum nanti kita mereview tugas saya ya yang terkait dengan analisis performa. Jadi nanti mungkin saya alokasikan sekitar setengah jam ya untuk membahas terkait dengan atau mereview terkait dengan hasil video kalian yang sudah kalian kumpulkan hari Minggu ya kalau nggak salah ya tanggal 10 ya seperti itu. Nah jadi di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan pattern yang nanti insya Allah setelah UTS akan kalian presentasikan sesuai dengan kelompoknya. Jadi mungkin nanti saya akan bagi kelompoknya. Silakan nanti bisa kalian presentasikan sesuai dengan urutan topik-topiknya. Jadi sebenarnya di pattern itu nanti ada banyak topik-topiknya. Mulai dari yang pertama itu
map pattern, kemudian ada stensil, data reorganization, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan kalian pelajari dan akan kalian presentasikan. Seperti itu. Nah, di sini saya sedikit overview atau meringkas ya, apa itu sebenarnya pattern. Nah, mungkin sebelum masuk ke pattern, di sini saya sedikit mereview lagi terkait dengan model komputasi paralel. Nah, komputasi paralel itu merupakan pengembangan dari model sekuensial. Jadi komputer pada awalnya atau pada mulanya itu menerapkan yang namanya sequential model, atau biasa kalau teman-teman belajar arsitektur ya, arsitektur komputer, pasti teman-teman tidak asing dengan yang namanya von Neumann model. Jadi von Neumann model itu merupakan model sekuensial ya teman-teman, di mana satu prosesor itu memiliki satu memori. Seperti itu. Nah, sedangkan di konsep parallel model, a parallel computer is simple a collection of processor. Jadi sebuah komputer paralel itu secara sederhananya atau secara simpelnya itu merupakan sebuah sekumpulan ya, a collection itu sekumpulan dari prosesor yang interconnected, yang saling terhubung in some manner to coordinate activities and exchange data, yang digunakan untuk berkoordinasi ya, untuk melakukan komputasi, melakukan instruksi, dan melakukan exchange data atau pertukaran data. Nah, model paralel itu that can be used, dapat digunakan as general framework, sebagai framework umum ya, untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis algoritma paralel. Seperti itu. Nah, di sini konsep, ada dua konsep ya. Yang pertama itu konsep simplicity atau konsep kesederhanaan ya, yang mendeskripsikan, menganalisis, dan mendeskripsikan dari independensi arsitektur komputer. Kemudian yang kedua adalah aspek implementability atau aspek apa ya, implementasi ya, bisa diimplementasikan. Nah, kalau dari definisinya ini able to be realized, jadi bisa diimplementasikan ya atau direalisasikan. Kemudian kita bisa mereflect atau mengevaluasi bagaimana kinerja dari paralel modelnya, seperti itu. Nah, mungkin kemarin kita sudah belajar ada beberapa model ya. Ada di sini contohnya itu adalah DAG atau Directed Acyclic Graph. Kemudian yang kedua adalah shared memory dan yang ketiga adalah network. Kira-kira ada yang masih ingat konsepnya DAG itu seperti apa? Directed Acyclic Graph. Ini pernah disinggung oleh Pak Zarkasi ya kalau nggak salah. Gimana konsepnya DAG? Ada yang masih ingat? Boleh sambil lihat slide sebelumnya ya. Silakan, ada yang mau menjawab atau membantu menjawab, mendeskripsikan ya, DAG itu seperti apa sih konsepnya? Gak ada? Ini berapa ini mahasiswanya? 50 ya, 51. Ada Pak Sarkasi enggak? Oh, enggak hadir Pak Sarkasi. Gimana? Ada yang mau menjawab? Konsep dari DAG. Pernah kita singgung dengan Pak Sarkasi kemarin. Oke, kalau enggak ada yang menjawab langsung saja ya. Jadi sedikit saya review ya. Jadi konsep DAG itu sebenarnya konsep standar ya, bagaimana kita menganalisis performa ya atau kinerja dari suatu komputasi paralel. Nah, DAG ini capture data flow parallelism. Jadi mengcapture atau apa ya istilahnya itu mengambil ya. Capture itu kan kalau kita terjemahkan mengambil ya, capture data flow parallelism. Jadi mengambil aliran data dari konsep paralelisme ini. Kemudian node representation operation to be performed. Jadi kalau misalkan kemarin ya, itu kan sudah diilustrasikan ada suatu algoritma, katakanlah
dalam kotak-kotak ya. Katakanlah ini step pertama, kemudian step kedua, nah step ketiganya itu bercabang. Nah, masing-masing step itu kalau misalkan kita belajar graf ya, itu kan di istilahnya itu adalah sebagai suatu node ya, suatu titik ya, di mana masing-masing titik ini merepresentasikan operasi yang dilakukan atau merepresentasikan step-stepnya ya, atau instruksinya seperti itu. Nah, inputs are not with no incoming arcs. Jadi input itu merupakan node yang tidak memiliki apa ya, incoming arc ya, atau node lain yang masuk ya, masuk ke dalam node tersebut. Jadi yang termasuk input adalah node yang pertama ini. Kemudian misalkan kalau di sini saya buat seperti ini ya gambar node-nya. Jadi di sini ya sebagai output-nya itu adalah ini. Jadi input-nya yang paling awal, kemudian output-nya itu adalah hasil dari operasi paralelnya seperti itu. Nah, di sini think of node as a task. Jadi anggaplah sebuah node itu sebagai sebuah task atau sebuah pekerjaan. Nah, di sini TAG represent the operation of the algorithm and imply preceden constraint on their order. Jadi TAG itu merepresentasikan operasi-operasi atau step-step pada algoritma yang berimplikasi pada urutan ya, urutan dari step-stepnya tersebut. Misalkan kalau di sini kita membuat suatu loop sederhana ya, katakanlah di sini for i sama dengan 1, kemudian i sampai sama dengan 100 ya. Jadi di sini kita kerjakan, kalau misalkan kita menggunakan model sekuensial, maka kita kerjakan satu per satu, mulai dari A0, jadi A indeks ke 0 ini dieksekusi, kemudian A indeks ke 1 dieksekusi, kemudian A indeks ke 2 dieksekusi, dan seterusnya, hingga sampai AN-1. AN-1 itu karena di sini itu batas atasnya adalah 100, maka AN-1-nya itu adalah A99, seperti itu. Jadi ini kalau misalkan kita menggunakan pendekatan sekuensial ya, jadi diproses satu per satu perulangannya itu atau operasinya ya. Itu tadi kalau misalkan DAG. Bagaimana kalau share memory? Ada yang masih ingat konsepnya share memory? Halo? Ada yang masih ingat? Mas Perdana mau menjawab ya? Oh, saya kira mau menjawab soalnya unmute. Gimana? Ada yang mau membantu saya menjelaskan share memory? Ini sudah saya jelaskan atau sudah kita bahas ya di pertemuan arsitektur ya, di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Gimana? Kalau share memory itu konsepnya seperti apa sih? Apakah kalau tadi kan kita mengenal Neumann kan? Von Neumann model kan. Kalau von Neumann model itu satu prosesor itu terdiri dari satu memori. Nah, kalau share memory kira-kira gimana konsepnya? Apakah sama kayak von Neumann ataukah gimana? Oh, mungkin pendapat Pak. Ya, silakan Mas Zulfikri. Jadi dari memori itu datanya dipakai sama berbagai prosesor, Pak. Datanya di apa tadi yang dipakai? Datanya dipakai sama satu memori dipakai sama banyak prosesor, Pak. Satu memori dipakai banyak prosesor. Oke, terima kasih Mas Zulfikri. Kelas B ya, Mas Zulfikri ya. Mas Eko. Oh ya, kelas B ini ada. Oke.
Oke, jadi sudah betul ya jawaban dari Mas Sulfikri bahwa kalau misalkan kita lihat ya dari gambar ini, itu bisa terlihat bahwa di sini ada share memory. Ada memory yang di-share ke banyak prosesor. Jadi di sini ada satu memory itu di-share ke banyak prosesor. Misalkan di sini ada P1 prosesor 1, P2 prosesor 2, hingga PN prosesor ke M. Nah, share memory ini memiliki keunggulan memory size is infinite, atau ukuran memorinya itu infinite ya, tidak terbatas ya, tidak terhingga ya. Kemudian number of processor is unbounded. Jadi jumlah prosesor yang ingin gabung ke share memorinya itu juga tidak dibatasi, tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, prosesor itu dapat berkomunikasi via memorinya. Jadi misalkan prosesor 1 ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan prosesor 2, maka bisa melalui share memorinya. Kemudian every processor access any memory location in one cycle. Jadi setiap prosesor mengakses setiap memori, setiap lokasi memori ya dalam satu siklus. Seperti itu. Nah, di konsep share memory model ini ada dua pendekatan ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu sinkronus. Yang kedua asinkronus. Kalau sinkronus itu secara sinkron ya atau secara stream ya, biasanya ketika kita melakukan instruksi maka otomatis kita akan meminta akses terhadap share memorinya seperti itu. Nah, itu tadi kalau misalkan kita menggunakan share memory model ya. Di sini kalau misalkan kita menggunakan network model itu kita menggunakan yang namanya jaringan. Jadi akses kita itu menggunakan jaringan. Jadi each processor has its own memory. Jadi masing-masing prosesor itu memiliki memorinya sendiri. Kemudian no shared memory is available. Jadi tidak ada yang namanya shared memory. Kemudian yang ketiga, network operation may be synchronous or asynchronous. Jadi operasi yang ada di jaringan itu bisa jadi sinkronus atau secara langsung, atau bisa saja asinkronus secara tidak langsung. Nah, biasanya komunikasinya itu dalam bentuk komunikasi send ya. Send kemudian yang kedua adalah dalam bentuk penerimaan data, penerimaan paket data, seperti itu. Nah, itu konsep-konsep dari model paralel ya. Jadi silakan nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Nah, ini misalkan contohnya bagaimana ketika kita mengeksekusi dua statement ya secara paralel. Misalkan kalian ingin mengeksekusi dua statement pada komputasi paralel. Misalkan kalau dengan menggunakan satu prosesor itu maka kita dapat melakukannya secara sekuensial. Jadi katakala saya mengeksekusi yang statement satu terlebih dahulu baru masuk ke statement kedua. Tetapi dengan menggunakan paralel atau menggunakan lebih dari satu prosesor, katakanlah di sini dua prosesor ya. Jadi di sini dibagi tugasnya. Prosesor satu itu dia menghandle statement satu, kemudian prosesor dua dia menghandle statement dua, seperti itu. Nah, ini case-nya ya, teman-teman. Misalkan kalau kita menggunakan dua prosesor, tapi tidak asinkron, maksudnya secara asinkronus ya, secara tidak bersamaan, maka dapat dilakukan ada dua case ya. Yang pertama, case satu itu statement satu itu dijalankan terlebih dahulu, baru statement dua. Jadi statement satu itu misalkan di sini menit pertama ya, bukan menit ya, detik pertama. Kemudian yang di sini detik kedua. Jadi pada detik pertama, statement satu itu dieksekusi oleh prosesor satu. Kemudian pada detik kedua, dieksekusi statement dua oleh prosesor dua. Seperti itu. Atau bisa kebalikannya, yang dieksekusi terlebih dahulu adalah statement dua, baru statement satu. Seperti itu. Nah, ini konsep independen dan dependen. Silakan nanti bisa kalian baca sendiri.
Nah, ini contoh kalau misalkan di loop ya, perulangan ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita mengimplementasikan sekuensial, kemudian jika kita bandingkan dengan paralel ya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu misalkan cuma satu statement ya. Jadi S ini adalah statement. Jadi statement satu dieksekusi, statement dua dieksekusi, dan seterusnya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini itu ada dua statement, ada dua operasi ya yang dijalankan, yaitu operasi S1 dan S2. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya konsep dari implementasi ya dari parallel computing yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Zarkasih pada minggu lalu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke yang namanya parallel pattern atau pola-pola paralel. Nah, kalau dari definisinya, parallel pattern itu merupakan a recurring combination. Jadi kombinasi secara recurring ya of task distribution. Jadi dari sebuah distribusi pekerjaan and data access dan akses data that solve a specific problem yang menyelesaikan permasalahan spesifik pada desain algoritma paralel seperti itu. Nah, pattern provide us with a vocabulary. Jadi pattern itu memberikan kita atau menyediakan sebuah vocabulary ya for algoritma design. Jadi sebenarnya di pemrograman atau di komputasi paralel itu sebenarnya sudah ada pola-polanya. Bagaimana kita mendesain atau mengimplementasikan apa namanya algoritma paralel. Nah, di sini kita dapat secara apa ya? Secara langsung mengakses yang namanya pola-pola ini. Seperti itu. Jadi kita tidak membuat pola dari awal ya, tidak membuat program dari awal. Sehingga kita bisa memanfaatkan yang namanya parallel pattern ini seperti itu. Nah, parallel pattern ini it can be useful to compare parallel pattern with serial pattern. Jadi dapat berguna untuk mengkomparasikan atau membandingkan beberapa pola-pola paralel ya dengan pola-pola serial seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu definisinya pattern are universal. Jadi di sini pola itu merupakan suatu hal yang universal atau secara global ya, secara global dipakai. They can be used in any parallel programming system dan mereka dapat digunakan atau diimplementasikan di berbagai macam sistem pemrograman paralel ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya ya dari pola-pola paralel. Ada nesting pattern, kemudian ada serial parallel control pattern, serial parallel data management pattern, dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama nesting pattern. Apa itu nesting pattern? Jadi di sini kalau misalkan kita definisikan, nesting is the ability to hierarchically compose pattern. Jadi nesting itu merupakan suatu ability ya, suatu kemampuan secara hierarki untuk melakukan composing pattern atau pemecahan pattern. Nah, this pattern appears in both serial and parallel algorithm. Jadi pattern ini itu muncul atau ada di algoritma paralel maupun di algoritma sequential atau serial ya. Jadi serial itu merupakan algoritma sequential ya, teman-teman. Kemudian pattern diagram are used to visually show the pattern idea where each task block is a location of general code in an algorithm. Jadi kalau misalkan kita mendesain sebuah apa namanya paradigma paralel, itu maka kita bisa mendesainnya dengan menggunakan pattern diagram. Salah satu contohnya itu seperti di AG tadi ya, directed acyclic graph, seperti itu. Kemudian each task block can be can in turn be another pattern in the nesting pattern. Jadi setiap masing-masing blok tadi ya, atau
masing-masing node tadi itu dapat digunakan pada another pattern in nesting pattern seperti itu. Nah, ini contoh dari implementasi ya konsep dari nesting pattern. Jadi misalkan di sini bisa dilihat konsep DAG-nya ya atau model DAG-nya mulai dari input hingga outputnya. Nah, dengan menggunakan paralel itu bisa kita pecah. Katakanlah ini ada tiga ya, ada tiga tas ya. Katakanlah di sini tas satu, kemudian di sini tas dua dan tas tiga yang dapat kita selesaikan secara paralel. Nah, tas dua, tas tiga ini bisa kita selesaikan secara terpisah. Mungkin saja tas 2 ini terdiri dari beberapa subtas. Jadi di sini misalkan tas 2 ini terdiri atas tas, katakanlah tas 5, kemudian tas 6 ya. Seperti itu. Jadi nesting pattern itu merupakan pattern yang bernesting ya. Nesting itu bersarang ya, kalau kita terjemahkan. Kayak istilahnya loop. Kan kalau misalkan loop di dalam loop itu kan istilahnya itu adalah nesting loop ya. Begitu juga di nesting pattern. Jadi di dalam pattern itu ada pattern lagi seperti itu. Jadi pattern yang bersarang. Nah, itu. Kemudian ada serial control pattern. Di mana definisinya ini structure serial programming is based on this pattern. Jadi ada contohnya itu adalah sequence pattern, kemudian selection pattern, iteration pattern, dan recursion pattern, seperti itu. Kemudian the nesting pattern can also be used to hierarchically compose these four pattern. Jadi nesting pattern itu juga bisa dikombin atau dikombinasikan dengan keempat pattern ini. Sequence pattern, selection pattern, iteration pattern, dan recursion pattern, seperti itu. Nah, to you should be familiar with this. It's extra important to understand this pattern when parallelizing serial algorithm based on this pattern. Seperti itu. Jadi kalian juga harus familiar ya terkait dengan serial control pattern, karena pada dasarnya konsep serial control pattern itu merupakan fundamental atau dasar ya, basic dari pemrograman paralel seperti itu. Nah, ini contohnya dari serial control pattern sequence. Disilakan nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Jadi masing-masing pattern itu nanti akan ada pembahasannya dan akan kalian presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Seperti itu. Nah, ini iteration, selection, iteration, recursion ya. Kemudian parallel control pattern itu nanti ada yang namanya fork join pattern, kemudian ada map pattern, stencil pattern, reduction pattern, scan pattern, recurrence pattern, dan seterusnya ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu setelah UTS ya. Nah, ini fork join, kemudian ini map. Jadi kalau nggak salah setelah UTS, yang pertama akan kita bahas adalah map pattern. Jadi silakan nanti bisa kalian pelajari sendiri dan kalian siapkan ya untuk presentasinya ya. Nah, ini stencil. Kemudian ada reduction, ada scan, ada recurrence, dan seterusnya ya. Nah, kemudian pattern yang ketiga adalah serial data management pattern. Jadi apa sih serial data management pattern? Jadi di sini definisinya, serial programs can manage data in many way. Jadi program yang secara serial ya atau secara sequential itu dapat memanage data dalam berbagai cara. Kemudian data management deals with how data is allocated, share, read, write, and copy. Jadi data management itu berkaitan dengan bagaimana data itu dialokasikan, kemudian di-share atau dibagikan, kemudian read, dibaca, ditulis, di-write, dan di-copy. Seperti itu. Nah, pattern yang termasuk serial data management pattern ini adalah random read and write pattern, kemudian ada stack allocation pattern, heap allocation pattern, dan object pattern, seperti itu. Jadi ini definisinya, nanti kita akan kalian bahas masing-masing ya di presentasi kalian.
Kemudian selanjutnya parallel data management pattern. Jadi di sini kalau definisinya parallel data management pattern ini digunakan to avoid, untuk menghindari sesuatu like race condition. Jadi apa itu race condition? Race condition itu merupakan kondisi di mana it is critically important to know when data is and isn't. Jadi bagaimana kita menentukan apakah data itu apa ya? It is critically important to know when data is and isn't. Saya juga kurang paham ya maksud dari frasanya ini ya. Mungkin nanti bisa saya coba cari dari referensi lain ya. Kemudian kalau dari definisinya, some parallel data management pattern help us with data locality. Jadi parallel data management pattern ini akan membantu kita ketika kita bekerja pada data lokal. Seperti itu. Nah, contoh dari parallel data management pattern ini ada pack pattern, kemudian ada pipeline pattern, geometric decomposition pattern, gather pattern, dan scatter pattern. Seperti itu. Nah, ini penjelasan ya dari masing-masing pattern tadi. Nah, ini pattern-pattern yang lain ya. Ada super scalar sequence, kemudian future, speculation, speculative selection, walk pile, dan sebagainya. Mungkin nanti setelah UTS ya, akan saya bagi untuk pembagian kelompoknya ya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk membuat suatu PPT yang mendeskripsikan atau menjelaskan pattern-pattern tersebut. Seperti itu. Jadi nanti untuk jadwal dan pembagian topiknya akan saya bagikan setelah UTS ya. Jadi silakan kalian fokus saja nanti di UTS yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Seperti itu. Nah, ini sudah masuk map pattern ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya terkait dengan pattern, atau mungkin bisa di luar konteks, misalkan dari UTS-nya, silakan. Ada yang ditanyakan? Mungkin kan biasanya Pak, pattern itu buat menyelesaikan suatu permasalahan ya, Pak. Saya masih kurang paham. Pattern ini buat ngerjain masalah yang kayak mana sih? Gitu. Pattern itu buat ngerjain masalah yang seperti apa? Nah, itu sebenarnya akan kalian bahas ya ketika kalian nanti presentasi. Jadi di sini kan tadi sudah saya jelaskan ada secara garis besarnya mana tadi. Nah ini mana tadi ya? Ah ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan secara garis besarnya dibagi menjadi 5 pattern ini. Nah, masing-masing pattern ini ada sub patternnya. Misalkan nesting pattern itu nanti subnya apa, kemudian serial ada subnya lagi apa. Nah, masing-masing itu pasti nanti ada kegunaannya. Misalkan serial ini digunakan di kondisi ketika kita melakukan coding secara serial. Atau mungkin kalau paralel itu ketika kita melakukan kondisi secara paralel ya, seperti itu. Nah, itu mungkin nanti akan lebih jelas teman-teman ketika teman-teman itu sudah membahas atau sudah mengkaji ya masing-masing dari pattern ini. Nah, itu mungkin nanti kalau misalkan fungsinya serial data management pattern itu seperti apa? Oh, ternyata bagaimana kita melakukan manajemen data di dalam pemrograman paralel, seperti itu. Jadi akan lebih jelas nanti kalau misalkan kita sudah menggali lebih dalam atau mengkaji lebih dalam terkait dengan pattern-pattern ini. Seperti itu, Mas, untuk kegunaan kondisi ya, atau kondisi atau kegunaan itu mungkin nanti ketika presentasi aja ya, seperti itu. Gimana, Mas Zulfikri? Berarti masih jawabannya masih di masa depan ya, Pak? Iya. Masih buat kelompok yang presentasi lah nanti bisa ditanyakan. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke, kita masih ada waktu berapa menit ya?
25 menit ya. Mungkin kita sedikit membahas ya atau mereview terkait dengan video yang sudah kalian kerjakan minggu lalu ya. Atau mungkin ada yang mau mempresentasikan hasil videonya, silakan. Ada yang suka rela ingin mempresentasikan hasil kerjanya, hasil videonya kemarin? Ada? Bebas, bisa dari kelas A atau kelas B, silakan. Atau mungkin saya tunjuk ya. Oke, kalau nggak ada, saya tunjuk aja ya, biar saya pengen kemarin apa aja sih topiknya itu. Kemarin ada yang tanya ke saya ya, terkait dengan apa namanya, tree ranking. Mungkin yang dari kelompok tree ranking bisa mempresentasikan hasil videonya. Jadi nggak perlu presentasi, cuma menayangkan aja, silakan. Dari kelompok tree ranking. Masa saya tunjuk ini kelompoknya. Mana ini? Kelompok PC A. Oke, dari kelompok A dulu deh. Kelompok A yang tree ranking itu kelompok berapa ya? Tree ranking. Untuk tree ranking kelompok kami, Pak. Siapa Mas? Kelompok berapa? Kelompok 4A. Oh, 4A. Ya, boleh Mas, silakan bisa dipresentasikan. Ini untuk menunjukkan videonya atau bagaimana, Pak? Menunjukkan video aja, nggak usah presentasi lagi. Oh ya, baik Pak, sebentar. Saya aja share screen, Pak. Oke. Okay. Apakah sudah terlihat, Pak, untuk share screen saya? Sudah, Mas. Baik. Sebentar, Pak. Saya share screen ulang. Suaranya masih belum saya share. Oke, siap. Selamat sore pada Pak Riful dan Pak Sarmasi. Kami dari anggota kelompok 4 dengan kelas parallel computing A akan mempresentasikan tentang analisis tree ranking binary tree traversal. Anggota dari kelompok 4 ini adalah yang pertama dari Kang Tanoto dengan NIM 2410-1030-18, ada Riki Ega Pramana dengan NIM 2410-1030-23, Martin Chandra dengan NIM 2410-1030-32, ada Akma dan Rizky dengan NIM 2410-1030-71, dan terakhir saya sendiri Vito Chandra 2410-1030-89. Nah, yang pertama, konsep binary travel. Konsep binary travel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada binary tree dan ada binary tree traversal. Nah, yang pertama binary tree. Binary tree adalah sebuah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree. Nah, 2 subtree itu disebut dengan left subtree dan right subtree. Nah, kedua subtree ini harus berpisah atau dengan kata lain tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Nah, binary tree traversal. Nah, traversal sendiri adalah proses kunjungan dalam pohon dengan setiap node hanya dikunjungi tepat satu kali.
Nah, jadi pengertian dari binary tree traversal adalah proses mengunjungi node tepat satu kali dan tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree. Ya, 2 subtree-nya ini juga disebut sebagai large subtree dan dark subtree. Terus algoritma binary traversal secara umum. Nah, ada 3 teknik rekursif untuk binary tree traversal. Nah, yang pertama itu mengunjungi simbol akar, lalu melakukan traversal large subtree, dan yang terakhir melakukan traversal large subtree. Nah, macam-macam binary tree traversal. Nah, yang pertama sendiri ada pre-order, ada in-order, dan yang terakhir ada post-order. Nah, setiap macam-macam ini memiliki caranya yang berbeda-beda. Nah, untuk pre-order sendiri itu yang pertama mengunjungi simbol akar, lalu melakukan traversal ke large subtree, dan yang terakhir ke melakukan traversal ke large subtree. Yang di in-order, yang pertama melakukan traversal ke large subtree dulu, lalu mengunjungi root, dan yang terakhir melakukan traversal ke large subtree. Nah, untuk post-order, yang pertama tuh melakukan traversal ke large subtree, lalu melakukan traversal ke large subtree, dan terakhir itu mengunjungi root. Selanjutnya adalah analisis dari speedup. Untuk analisis speedup itu menggunakan rumus, yaitu SP sama dengan waktu untuk suatu prosesor dibagi dengan waktu maksimal kinerja prosesor. Untuk algoritmanya, kami membuat seperti ini dalam bentuk C# untuk memudahkan penghitungan penjalanan program dengan menggunakan stopwatch ini. Sehingga kita akan tahu untuk sebuah sequential loop akan dijalankan sebenarnya berapa lama. Sequential loop sendiri ini merujuk pada waktu suatu prosesor. Sehingga waktu sequential loop ini tidak akan menggunakan CPU secara maksimal. Lalu ketika ini dijalankan, maka kami misalkan ini sequential loop-nya adalah 2 detik 2 milisecond. Kemudian, karena kami mengalami kesulitan untuk mengubah bentuk kode ini menjadi bentuk paralel, karena kami sudah mencoba sebelumnya dan menghasilkan bahwa paralelnya lebih besar dan nilainya terlalu jauh dengan sequential loop-nya, dan kami mengira bahwa ada kesalahan pada penerapan paralelnya. Sehingga untuk menghitung paralelnya, kami menggunakan perkiraan melalui melihat CPU ini. Karena untuk sequential loop atau T1 itu tidak menggunakan prosesor secara maksimal, maka kita akan bandingkan T1 berapa persen CPU yang dipakai. Kemudian ketika kita tahu, maka kita akan bandingkan dengan ketika CPU-nya dipakai 100%, maka akan menghasilkan berapa lama. Ya, jika kita buka jalankan kembali, maka akan dapat dilihat bahwa CPU akan naik seperti ini. Di sini adalah kami perkirakan sekitar 44%, karena pada sebelumnya saat pembuatan laporan kami telah membuat penghitungan juga dan menghasilkan bahwa di sini adalah 44%. Saat tidak, saya tidak meng-share screen dan semuanya saat CPU-nya stabil di bawah sini. Untuk itu, untuk penghitungannya adalah seperti berikut. Di mana kita akan menghitung TP, yaitu waktu ketika prosesor maksimal akan menjalankan berapa lama perkiraannya. Untuk itu kita gunakan 44%, yaitu tadi penggunaan CPU-nya adalah sekitar 44% dibagi 100, yaitu ketika CPU-nya digunakan maksimal itu 100%, dikalikan 2, yaitu waktu sequential loop-nya atau waktu ketika T1-nya, maka akan menghasilkan TP yaitu 0,88. Sehingga dapat kita hitung speed up untuk prosesor maksimalnya adalah T1 dibagi TP, kemudian dengan 2 per 0,88, sehingga menjadikan speed up-nya itu sekitar 2,27 kali. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebentar Mas. Di stop, maksudnya di pause dulu. Itu tadi kenapa ya? Kok nggak apa namanya, yang katanya pakai paralel itu ada masalah ya tadi? Iya Pak. Saya sudah coba buat ubah kodingannya jadi paralel. Tapi... Nah, kenapa hasil waktunya itu lebih besar daripada yang sequentialnya, Pak? Itu sudah pakai paralel, tapi malah lebih besar ya? Iya. Saya kurang tahu antara saya yang salah ubah atau datanya mungkin diperbesar, Mas. Bisa jadi kurang datanya kurang besar sih. Oh, begitu. Soalnya kan tujuan kita analisis big O itu kan sebenarnya pengen ngecek kan perkembangan atau order of growth kan. Dari suatu algoritma. Ini kan DAA masih pertemuan apa? Masih apa topiknya ini? DAA sekarang bahas analisis algoritma rekursif. Oh, masih rekursif ya? Belum masuk
Big O, Big O ya. Belum, jadi Pak. Mungkin kalau sedikit saya menyinggung ya terkait dengan mata kuliah DAA. Jadi Big O itu digunakan ketika kita ingin menganalisis N dalam jumlah besar. Jadi semakin besar N-nya atau inputannya ya, parameter inputannya, itu akan menyebabkan algoritma kita kan semakin lama kan. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa kok pas waktu siapa ini, Mas Martin ya, Mas Martin jalankan ya, secara paralel itu malah waktunya lebih lama. Jadi mungkin nanti bisa dicoba ya, parameternya ini berapa untuk N-nya ini? Atau array-nya itu berapa di sini? Array-nya ada satu. Enggak, maksudnya jumlah indeksnya itu loh. Oh, jumlah datanya array-nya. Pak. Jumlah indeksnya oh ini Pak, ada 7 Pak. Oh 7, kurang itu Mas. Kalau yeah. Kalau bisa ya sampai 10.000 gitu, baru kerasa. Yeah. Jadi itu sih mungkin tambahan atau komen dari saya ya, ketika teman-teman ingin mengimplementasikan paralel, jangan coba di data yang kecil. Cobalah di data yang besar atau parameternya digedein sekalian. Atau misalkan kalau for ya, menggunakan for, katakanlah for i sama dengan 1 sampai for i sama dengan katakanlah 1 juta ya. Nah, itu baru kerasa nanti perbedaan waktunya seperti itu. Oke, silakan bisa dilanjutkan Mas Martin. Oh, iya, Pak. Kan KPI itu 0,88. Sehingga apa kita hitung speed up untuk prosesor maksimalnya adalah T1 dibagi TP sama dengan 2 per 0,88, sehingga menjadikan speed up-nya itu sekitar 2,27 kali. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ikang Tanoto, NIM 2024-1030-18. Kali ini saya akan membahas tentang analisis efisiensi. Berdasarkan hasil analisis speed up yang sudah dilakukan pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa speed up yang didapatkan dari percobaan tersebut itu sebesar 2,27 kali lebih cepat. Percobaan di atas dilakukan dengan media laptop yang tentunya hanya memiliki satu prosesor saja. Dengan demikian, sesuai dengan rumus yang ada, yaitu analisis efisiensi merupakan nilai dari speed up dibagi dengan jumlah dari prosesor yang digunakan. Sehingga dengan hasil yang tadi dapatkan yaitu efisiensi yaitu 2,27 yang mana merupakan nilai dari speed up dan 1 yaitu prosesor yang digunakan. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 2,27. Yang berarti algoritma ini meningkatkan keefisienan kerja sebesar 227% atau 2 kali lipat dari kerja biasanya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk sebuah cost. Oh ya, sebelumnya cost ini adalah sebuah algoritma paralel dianggap hemat biaya jika waktu berjalan asimptotiknya dikalikan dengan jumlah unit pemrosesan yang terlibat dalam perhitungan sebanding dengan waktu berjalan dari algoritma sekuensial terbaik. Karena paralelisme ini antara tugas perlu disimpulkan dengan baik dan waktu prosesor menunggu dan menganggur di lokasi yang berbeda dan perlu dipertimbangkan. Dan untuk rumus cost ini diimplementasikan sebagai CP sama dengan P sama dikalikan TP. TP ini jalannya waktu prosesor. Selanjutnya yaitu menganalisis Big O. Nah, di sini terdapat sebuah while. While ini merupakan Big O N karena terdapat looping. Selanjutnya yaitu line 70, line 74, line 76, line 80, line 82, line 86. Ini merupakan Big O 1. Line 71 sampai 73, line 77 sampai 79, line 83 sampai 85 ini merupakan Big O N karena looping.
Selanjutnya yaitu dari line 94 sampai 100 ini merupakan BIKO 1. Jadi setelah beberapa analisis bagian di atas, maka ketika semua hasil BIKO dijumlahkan, maka akan menghasilkan BIKO N. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya komentari lagi ya, atau saya tanya ya, terkait dengan big O-nya secara paralel sama sekuensial, maksudnya paralel sama sekuensial gimana mas perbedaannya? Oh, untuk yang sekuensial masih belum saya coba pak big O-nya. Oh ini paralel ya? Maksud saya yang paralel belum saya coba pak. Oh. Ini saya coba yang sekuensial. Oh. Ini yang presentasi siapa sih? Atau orangnya? Ini Ahmad dan Rizky. Nggak ada. Sebentar pak, saya coba cari. Sepertinya tidak ada pak. Oke. Okay. Oke, berarti ini cuma yang sekuensial aja ya, analisisnya. Iya, Pak. Iya. Oke. Oke, mungkin bisa ditutup Mas Martin ya. Oh iya, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Mas Martin. Mungkin ke kelas B ya. Silakan ada yang ingin menunjukkan hasil videonya, silakan. Sambil saya review ya. Silakan dari kelas B. Kelas B, saya pengen topik apa ya? Saya pengen finding minimum kelompok 5 dan kelompok 10. Ada orangnya? Kelompok 5, kelompok 10, kelas B. Kelompok paralel, kelas B, kelompok 5, kelompoknya siapa ya? Ahmad Cepvi, kemudian Irza Dwi, Layinatus, ada enggak? Saya search ya. Partisipan Ahmad Cepvi, enggak ada. Irza, Layin. Gak ada satu kelompok ini. Ferry JNW itu siapa? Bukan ya, bukan Ferry Rawan ya. Idewa. Gak ada kelompok 5 ini. Ini berapa yang masuk join? 53. Totalnya mahasiswanya berapa? Total mahasiswa kelas A 53, kelas B 53, 106. Yang hadir baru 51. Saya screenshot aja berarti ini. Berarti ada 50, sekitar setengah yang nggak hadir ini. Bentar, saya screenshot aja. Oke. Atau mungkin kelompok 10 dari kelas B, silakan.
Kelompoknya Adi Sekianto. Muhammad Aldi Dwi Prasetyo. Bisa jadi saya kurangi loh kalau misalkan nggak ada orangnya ini. Rizky Anto. Nggak ada. Aldi Dwi. Nggak ada. Rafli. Nggak ada. Fatur. Nggak ada. Afifatul juga gak ada. Oke, kayaknya kelompok kelas B ini banyak yang gak hadir ya hari ini ya. Coba nanti saya cek di kehadiran sisternya ya. Jadi mungkin langsung saja ya, saya coba share screen. Kelas B. Tugas asinkronus. Kelompok 9. Kelompok 10 ya, Afifatul yang mengumpulkan. Kok di what sih? Kan minta saya di PDF. Ini juga nggak ada linknya juga kelompok 10. Kelompok 5 nggak ada di sini. Kelompok 5. Ini kelompok 5. Malah di RAR ini. Dan saya bilang PDF. Oke, kita coba dengarkan ya dari presentasi kelompok 5 ya. Maaf, lupa belum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 komputer paralel kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada Ahmad Sefi Andi Hidayat dari NIM 1924 1030 15. Ada Idewa Putu Rafi Nasrullah, NIM 3046. Ada Muhammad Irza Dwi Putra, NIM 3067. Ada Lainatu Zahra Waida, NIM 3075. Dan unit pengendali yang sama. Pada dasarnya, aktivitas sebuah prosesor komputer paralel sama dengan aktivitas prosesor komputer sekuensial. Next. Analisis speed up. Speed up merupakan perbandingan antara waktu yang diperlukan oleh sekuensial algoritma yang paling efisien dengan waktu untuk algoritma yang sama, tapi dijalankan pada komputer dengan pipeline atau data paralel. Bisa dikatakan bahwa teori Amstel's law mempercepat proses analisis algoritma dibandingkan dua teori lainnya. Misalkan F adalah pecahan dari program yang satu. F adalah pecahan yang dapat diparalelkan. Biarkan T1 menjadi waktu eksekusi pada satu prosesor. Biarkan TP menjadi waktu eksekusi pada prosesor P. SP adalah sebuah percepatan. SP sama dengan T1 per TP, sama dengan T1 per FT1 plus 1 min FT1 per P, sama dengan 1 per F plus 1 min F per P. Next.
Selanjutnya yaitu analisis cost. Analisis cost yaitu suatu nilai yang diperoleh dari perkalian antara jumlah prosesor yang digunakan dengan kompleksitas waktu dari algoritma paralel yang dipakai. Bisa diartikan yaitu biaya waktu yang diperlukan. Khususnya yaitu CP sama dengan P dikali TP. Cost disebut optimal jika nilainya mempunyai order sama dengan lower bound kompleksitas waktu algoritma sekuensialnya. Selanjutnya yaitu analisis efisiensi. Jika optimal cost sulit dicari karena lower bound kompleksitas waktu sekuensial tidak diketahui, maka bisa digunakan nilai efisiensi untuk mengevaluasi cost. Efisiensi adalah waktu yang efektif, yaitu EP sama dengan SP dibagi P. Jika efisiensi waktu lebih dari satu, maka menggunakan single processor. Jika dibagi worst case running time dari algoritma paralel. Running time dari proses finding minimum pada komputer RO adalah big O N per N. Jadi speed up big O N. Untuk langkah-langkahnya ini, contohnya menggunakan pseudocode, yang dimana langkah pertama itu berikan inisial pada indeks-indeks yang akan dicari. Lalu untuk langkah keduanya, berikan inisial pada hasil dan angka maksimum dari tahap-tahap. Dan langkah ketiga, jika Q, R, dan K hasilnya 0, lakukan 0 plus Q min 1, apa? J, O, min Q, min 1. Untuk I, tidak ke N, lakukan dalam paralel. Lalu untuk penjelasannya seperti ini, ini bagian pseudocode. Oke. Nah, mungkin bisa kita akhiri ya untuk presentasinya. Gimana tadi yang kelompok 5B atau kelompok 10, perwakilannya nggak ada yang datang akhirnya? Oke, sepertinya nggak ada yang datang ya. Ini saya lihat udah tambah banyak ini. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini atau mungkin UTS-nya, silakan. Yang desain itu, Pak, apa nanti dimasuk ke UTS juga, Pak? Kan materinya yang desain pattern. Oh, bukan desain pattern. Desain apa? Program. Paralel pattern. Ah iya pak. Ya pattern itu kan katanya bakal dijelaskan nanti. Apa bakal keluar juga? Enggak. Untuk UTS-nya itu materinya mulai dari konsep ya. Minggu kedua konsep apa namanya paralel, kemudian masuk ke arsitektur, baru yang terakhir kemarin kan apa optimasi ya, bukan optimasi sih, analisis performa ya. Performa 1, performa 2, kemudian yang terakhir kemarin dengan Pak Zarkasi itu implementasi ya, implementasi dalam bentuk codingan. Nah, topiknya itu sampai implementasi aja, Mas. Belum sampai pattern ini. Jadi pattern ini nanti akan kita bahas ya, modelnya itu dalam bentuk presentasi, itu setelah UTS, seperti itu Mas Zulfikri. Baik, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Pak izin bertanya, ini saya dari tadi absen kok nggak bisa ya Pak, QR could not be scan. Itu kenapa ya Pak? Nah itu saya kurang tahu itu. Mungkin nanti saya lakukan pemutihan aja ya. Oke Pak. Dari kelas apa Mbak Samyu? Dari kelas A Pak. Oke. Mungkin nanti dicek lagi ya, jam sekitar jam 12 ya, nanti saya coba lakukan pemutihan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang kasusnya seperti Mbak Samyu ini? Yang gagal presensi, gagal absen, nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti Mbak Samyu aja ya yang bermasalah ini ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum ada yang ditanyakan, saya kira bisa kita akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan nanti bisa dimaksimalkan ya untuk tugas dari Pak Zarkasi.
Dan selamat belajar karena minggu depan kita sudah UTS ya. Sudah UTS, materinya sekali lagi saya sampaikan, materi UTS itu mulai dari materi minggu kedua, konsep, kemudian yang kedua nanti ada arsitektur, ketiga analisis performa, speed up, kemudian dan lain-lain itu ya. Kemudian nanti ada analisis Big O, dan terakhir nanti implementasi kode ya, yang sudah diajarkan Pak Zarkasi kemarin. Nah, sekali lagi untuk overview pattern kita kali ini itu tidak masuk ke UTS seperti itu. Di itu mohon dipersiapkan dengan baik. Jadi mungkin bisa saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Link absen. Link absen pakai itu, Mas. Pakai QR code, Mas. Jadi absennya pakai QR code aja. Saya nggak menyediakan yang di MMP itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya akhir ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.